panggilan jiwa kayaknya. Saya melihat di Persita ini ada suatu apa ya, titik kebangkitan guys. Iya, serius. Soalnya Persita ini tim legendaris ya. Tahu orang semua tahu ya. Ya itu salah satunya pengen membuka Persita. Karena dulu kecil sering nonton Persita dulu kan, kayak zaman-zamannya Bang Ilham ya, semua Ismuti Adi Raja gitu. Saya sering lihat sama Bang Maman gitu. Saya tahu loh teman-teman Persita lama tahu. Saya ikutin terus dari kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Buana, pemain Persita Tangerang, posisi striker. Lahir di Batu Sangkar, 27 September 1993, Sumatera Barat. Saya bersaudara 3, 2 perempuan, saya bungsu kecil, satu laki-laki, ganteng. Ayah TNI AD, ibu rumah tangga, nama ayah Musral dan nama ibu Rupia. Saya besar di kampung, nama daerah Batu Sangkar. Kalau dari Padang 3 jam saya mengenai kampung. Keluarga umumnya menikah semua kan. Awal olahraga itu tinju dari kecil, dari tinju seorang orang tua laki-laki seperti tinju. Habis itu sepak takraw tenis meja baru sepak bola. Saya lebih tertantang ya sepak bola. Ada teman-teman di kampung hobinya tiap sore main bola di sawah gitu loh. Ya udah sampai sekarang sepak bola. Kecil pernah ikut SSB, nama SSB-nya Mumara, Timnas Mumara, dan excellent. Teman-teman semuanya ikut SSB, dan satu juga ikut SSB. Tamat SMP, masuk SMA, langsung ke sekolah pendidikan sepak bola di Padang, PPLP semua. Dari kelas 1 SMA sampai tamat. Habis itu tamat dari PPLP, langsung ke Pelita Jaya U21. Satu tahun di sana, Pelita sama Arema merger dan alhamdulillah dibawa sama Coach RD ke Arema. Di Arema 2 tahun, balik lagi sini pada. Ya, dulu orang tua kalau di Sumur Adisa waktu masih SMP udah mulai main nakal ya gitu kan. Jam 8 tuh kalau belum di rumah pasti dicariin ya. 8 atau 9 paling jam 10 lah. Itu udah dicariin sama orang tua. Sampai malu sama teman-teman kan. Udah besar ya katanya kan. Masa masih dijemput sama orang tua. Oke, ternyata tanpa pengetahuan Isa itu ngajarin disiplin kan. Alhamdulillah ada orang tua mendukung. Dan bisa semangat untuk lanjutin sepak bola. Di luarnya Malino, Indonesia idola nomor 88. Nah, saya orang tua saya. Jadi kalau di sepak bola mungkin buah selesai. Tapi selalunya saya orang tua sejauh-jauhnya besar tanding sampai ke Pekanbaru tanding dari Batu Sangkar ke Pekanbaru itu sekitar 6-7 jam. Dia nggak mau sama mobil kita berdua terus pakai motor. Iya sumpah. Kadang
kasihan kan, tapi dia emang nggak mau, cuma teman pun berdua kan, saya boleh kasihan dia. Kita dua-duanya sudah. Dari Arema, dari Arema saya ada komunikasi sama pelatih yang sekarang di Jesus. Dia bawa saya ke SM Padang Lawang. Suatu kebanggaan lah, tim profesional yang di Sumatera Barat, Sumatera Padang kan. Di bawahnya saya ada TSP, tapi masih di bawah SM Padang kan. Dia lumayan luar biasa lah, senangnya kan untuk ke SM Padang. Ada pemain semen Padang yang didolakan ini dari zaman keemasan? Ya, jelas. Sama Rudi Doa. Panggilan jiwa kayaknya. Saya melihat di Persita ini ada suatu apa ya? Titik kebangkitan guys. Iya, serius. Soalnya Persita ini tim legendaris ya. Tahu orang semua tahu ya. Ya itu salah satunya pengen membuka Persita. Soalnya dulu kecil sering nonton Persita dulu kan. Kayak zaman-zamannya Bang Ilham dan Kusuma, Ismuti Adi Raja gitu. Saya sering lihat sama Bang Maman gitu. Saya tahu loh, teman-teman Persita lama tahu. Saya ikutin terus dari kecil. Saya mendengar nama Persita dan pelatihnya Coach BCP. Dari situ saya tahu kalau Persita ini nggak main-main ya, nggak sekedar mengelola itu nggak. Saya yakin Persita banyak bicara sombong. Di sini kekeluarganya kental sekali ya. Itu yang bikin nyaman. Suasana sama teman-teman berbau semua. Pelatih pun asing gitu kan, itu yang mungkin nyaman sini, dekat semua. Setuju dengan Mas BJP, siapapun yang cerita gue itu penting ya. Penting bisa menang pertandingan. Mungkin kalau cerita gue itu ada yang mulai di atas. Semuanya karena di atas, kita aja berkara itu aja sebenarnya. Kita berkat kerja keras teman-teman, pelatih, dan Persita khususnya, itu yang bikin datang aja boleh. Kadang-kadang gini loh, kadang di latihan gak nemu kan, di pas pertandingan nemu. Soalnya kalau di latihan dicoba-coba-coba, kadang gagal-gagal, malah di pertandingan dicoba malah dapat ya gitu, banyak kan gitu biasanya. Pengumuman dari latihan, latihan terus. Saya selepas itu terima kasih sama Allah ya. Soalnya bukan saya yang jago gitu, bukan karena saya yang jago, bukan itu semua berkat yang diantar dan saya hanya perantara aja. Alhamdulillah, selalu syukur. Target pribadi sesuai kata manajemen, kalau bisa targetnya yang nggak perlu disebutin di sini mungkin ya, cukup kita ini. Sebutin mau apa? Sepuluh besar lah. Kita nggak mau juga kan, sepuluh besar di Solo bisa diusahakan. Ini. Nggak, itu nggak terlalu. Itu cuma hadiah, Mbak sebenarnya. Itu cuma apa ya? Apa gunanya cetak gol, top skor, sementara tim degradasi nol aja kan sebenarnya, bonus aja. Anak satu tahun, jadi namanya Hamizan Ali Maulana. Nggak, menurut saya nggak pernah susah, ini makin aja. Saya menikah tahun 2019. Bunda ada di Anugerah Isati Fitra. Rencana mau bikin kenapa? Saya ingin anak asli eksklusif 2 tahun, 1 tahun lebih masuk, 1-2. Pertama kali, saya ditemani teman. Di Padang?
di Padang. Enggak, tapi dia kuliah di Bandung. Oh, okay. Dia ambil S2 di Bandung, di Angela Kesehatan. Saya enggak pernah ke sana. Masa? Cuman dekat-dekat gitu aja. Saya tahu pacaran, soalnya sebelum sama dia kan ada mantan kayak mantan gitu kan. Cuman habisin waktu kayak nama-nama dosa gitu aja. Enggak ada gunanya. Sudah kepikiran? Sudah, orang bilangnya di sini dulu, Pak. Kan nggak jadi, deh. Saya ingin bawa ini capai target. Suatu makan, misalnya bagaimana sudah lebih mengatasi target. Terus bisa lebih dari sebuah yang tiba ini, ingin bawa tim juara. Soalnya terakhir juara, juara 2, juara 3 gitu aja. Yang nomor 1 nomor 1. Enggak sih, Pak. Orang mau ngomong itu ada doa sebenarnya kan. Diaminin aja, tapi semua pemain bola ujungnya pasti ke timnas kan. Itu salah satunya karena kerja keras, susah doa. Jadi kita kerja dulu lah. Urusan timnas itu biar yang di atas aja nanti. Alhamdulillah dapat penghargaan ini ya. Tapi ini saya persembahkan buat teman-teman, karena teman-teman yang berperan. Selain teman-teman, khususnya pelatih ya, dan yang khususnya lagi sih, alhamdulillah, terima kasih Allah. Semangat terus, ngerti nggak? Semangat terus, jangan berhenti dukung tim kesayangan kita semua, Persita. Siapa kita? Persita Awalnya.